Jalannya pertandingan di set kedua kami serahkan sepenuhnya kepada rekan kami Bung Edi, silakan. Kepada rekan kami Bung Edi, silakan. Kepada rekan kami Bung Edi, silakan. Ya, terima kasih pada Bung Erus yang sudah menyiarkan jalannya pertandingan pada set yang pertama. Saya coba untuk menyiarkan di set yang kedua ini. Persibab masuk kami baru saja melakukan smash kali ini Agus. Apa yang terjadi ternyata Persibab masuk kami baru saja melakukan smash kali ini Agus. Apa yang terjadi ternyata bola. Bola jatuh di luar lapangan pertandingan sudah sekalian. Poin 2-0. 2-0 masih kali ini Persibab melakukan set, terima saja oleh PJ, langsung saja tadi sudah sekalian nomor punggung 2 yaitu Windy. Ya, kembali kali ini Kertasari akan melakukan set sudah sekalian, sudah umpan kali pendek. Masih dapat serangan oleh PJ, sayang sekali umpan kali pendek. Masih dapat serangan oleh PJ, sayang sekali bola tanggung tadi sama, namun sayang sekali saudara sekalian tangan dari salah satu pemain Persibab ini menyentuh net. Poin kali ini menjadi 2-2 kali ini. Iya, Agus yang bukan set. Dengan pasuk umpan ke belakang, smash. Ras kali ini, apa yang terjadi, netting lagi saudara sekalian. Satu smash keras yang dilakukan oleh Dadan tadi. Poin lagi untuk Kertasari atau Putra Mandiri menjadi 3-2. Masih Agus yang melakukan set. Terima oleh pemain belakang dari Persibab ini, Dadan umpan tinggi, siapa yang tujuh sorokan saja ke belakang, ada di sana. Iya, umpan saja dari pusat belakang masuk kami saudara sekalian, dan saja ke belakang, ada di sana. Iya, umpan saja dari pusat belakang masuk kami saudara sekalian, ada di sana. Iya, umpan saja dari pusat belakang masuk kami saudara sekalian. Narkong lima ya Toris. Ki atau Risco ya? Risco, Ramar. Risco. Iya, Ali ini pindah poin. Lakukan serve dari Persibab ini, terima oleh PJ. Umpan Windy, smash. Satu smash keras terus kalian dilakukan dari Persibab ini, terima oleh PJ. Umpan Windy, smash. Satu smash keras terus kalian dilakukan. Satu smash keras terus kalian dilakukan. Oleh nomor 4 yaitu Saimin. Pengumuman ada yang kehilangan kunci sepeda motor merek Honda ya. Barangkali Bapak Ibu melihat sepeda motor merek Honda ya. Barangkali Bapak Ibu melihat kunci tersebut mohon untuk bisa diberikan ke sumber suara ya. Karena yang kehilangan berada di belakang kami. Ya. Tadi mengesik hatimu. Satu serve yang cukup keras dilakukan oleh Windy namun terlalu mendatar saudara sekalian, pindah poin kali ini. 4-5. 4-5 serve dilakukan. Sayang sekali saudara sekalian Risco tadi salah pengertian antara Risco dengan Agus. Poin lagi menjadi 5. Sama. 5-5, masih kali ini pasti Bab Surat melakukan sebagus sekali. Terima oleh Risco, Windy umpan belamung tinggi, PJ yang itu smash. Masih dapat terima dengan manis. Terima oleh Risco, Windy umpan belamung tinggi, PJ yang itu smash. Masih dapat terima dengan manis. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata pemain pasti Bab nomor punggung 7 tadi melakukan pelanggaran yaitu Pandi, Dandi. Ya, demikian poin lagi 6-5 kembali kali ini. Iya, umpan saja melambung tinggi, siapa yang dituju suruh saya ke belakang, ada Agus ke sana. Berutan bola Risto, selamat bola Agus, pukul dari belakang saudara sekalian. Berhasil tadi satu blokir yang kurang sempurna dilakukan oleh Poin.
Ya, dengan demikian poin lagi 75 sudah lakukan shot. Masih kali ini pasti Bambang serang smash. Mengenai wajah daripada Risto serang sekalian. Iya, kusual. Sawer mulai. Iya, karena mengenai wajah daripada salah satu pemain Putra Mandiri ya. Kemudian Agus kali ini umpan satu ke belakang, pijat selamatkan, sorokan ke belakang, pasti bagi kembali bangun serangan, smash keras, berhasil diselamatkan tadi, Kopi di atas net, sementara dimenangkan oleh Rohman dan selamat sekalian, ya dengan demikian.